Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banjarmasin menggelar operasi pasar murah di Kelurahan Sungai Andai Banjarmasin Utara, besokan Kamis 14 April 2022. Dalam kegiatan operasi pasar murah kali ini lebih difokuskan pada penjualan minyak kelamak curah karena mengacu pada aturan pemerintah dalam harga eceran tertinggi minyak kelamak curah yaitu Rp14.000 saliternya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banjarmasin menggelar operasi pasar di Kelurahan Sungai Andai Banjarmasin Utara besokan Kamis 14 April 2022. Dalam kegiatan operasi pasar murah kali ini, lebih difokuskan pada penjualan minyak kelamak curah karena mengacu pada aturan pemerintah dalam harga eceran tertinggi minyak kelamak curah yaitu Rp14.000 saliternya. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banjarmasin Rahman Nur Rahim Wahetakuni Prima TV memadakan, fokus utama dari operasi pasar murah ini adalah minyak kelamak curah. Sedangkan kebutuhan pokok yang lainnya hanyalah sebagai pelengkap. Namun setiap kepala keluarga, ujar Rahman Nur Rahim, dibatasi hanya 5 liter minyak curah, sedangkan minyak kelamak kemasan premium dibatasi 2 liter, serta gula pasir 2 kg. Bisa dijelaskan, Pak? Oh, gini, Pak. Kalau sebenarnya gula itu di sini cuma tuh pelengkap. Yang fokus utamanya tuh di minyak goreng curah. Kemarin sama-sama yang menjual curah ibu itu juga yang menyediakan gula ibu itu juga, makanya gula itu sebagai pelengkap. Makanya di bawahnya cuma 250 kilo. Sebenarnya di sini lebih fokuskan kemarin tuh ke curah karena curah pertama kali di minyak masaknya di sini. Dengan 14 lah. Nah itu, emang di pasaran berapa harga minyak goreng curah, Pak? Kalau minyak curah itu sekitar 20 ribuan sudah. Makanya antusias masyarakat itu banyak. Mudah-mudahan setelah inilah banyak permohonan-permohonan surat rekomendasi ke kami untuk menyalurkan ini lah. Jadi merata kan ada kota Banjarmasin, bisa ngekain semuanya. Untuk seluruh kota Banjarmasin, minyak goreng curah itu berapa? Kalau stok nih, hadiahnya. Ya tersedia kan yang mengelola untuk penjualan itu kan ada strukturnya termasuk PPI yang di samping kok apa rumah dinas perusahaan Indonesia tuh. Nah itu yang brandnya di samping yang lain kayak ibu-ibu nih. Jadi syarat untuk menyalurkan itu memang harus minta rekomendasi dari kami. Lurah Sungai Andai Ahmad Dedi Pernadi memadahkan, antusias warga Sungai Andai sangat luar biasa karena operasi pasar murah ini sudah ditunggu-tunggu warga. Menurut Ahmad Dedi Pernadi, selain minyak lamak curah juga disediakan minyak lamak kemasan premium dengan harga Rp22.000 seliternya dan gula pasir dijual Rp13.000 sekilonya. Curah ini kalau mendalam ke tempatnya, di tempatnya tank bawahnya, jadi untuk tank itu kami kumpul dulu tanknya, kemudian diisi di tempat pengisiannya, kemudian dibawa ke sini. Tapi kami juga ada membawa juga yang mau diisi di sini. Terus kita sedang di luar yang tank ini, ya kalau yang di tank itu kita. Sementara itu, Susi, seorang warga, mengaku sedikit kecewa dengan kegiatan operasi pasar murah ini lantaran harus mengantri berjam-jam untuk bisa mendapatkan jatah minyak kelamak curah tersebut. Tidak, seharusnya kan dibagi dua, itu nah. Yang sudah semalam-semalam, jadi yang bagian yang mati ini dilemahkan, itu yang jadi kan jalan bareng-bareng dan berlaku. Ada yang jadi satu, kan kasihan yang bagian yang jadi mati, mulai tadi situ lah. Dari jam berapa? Dari jam berapa, ya? Ini dalam satu orang berapa liter dapatnya? Kalau yang semalam tuh 5, Pak. Kalau ini tertampung, woy. Karena dapat 5. Dibandingkan di pasar gimana, Bu? Kalau di pasar 19.000. Jauh sekali lah. Oke. Banyak. Apanya? Menang pergolakan. Apa? Apa?